Sekarang udah jam 4, tapi kita harus ngantri tiket dan panjang banget. Papa nih. Gimana? Di sini banyak banget, pokoknya semua orang-orang yang suka Jepang biasanya kesini. Sebenernya gue baru pertama kali gitu kesini, jadi gue gak ngerti apa-apa. Gue gak pernah kayak Love Fest, jujur. Buat kamu-kamu yang jomblo, di sini lo bisa aja sebenarnya modus buat cari cowok. Karena di sini banyak banget cowok-cowok ganteng. Biasanya kalau cowok-cowok yang suka anime rata-rata sih ganteng. Cewek-cewek yang suka anime rata-rata cantik parah kayak gue. Aku menyukai satu laki-laki yang ada di sini. Dia handsome parah. Jadi saya malu kenalan. Ya udah deh. Gak apa nih? Ya deh. Buat kalian-kalian yang pengen banget foto sama cosplayer ini, terus malu kayak gue, terus lo semua gak bisa ngungkapin apa yang lo pengen ngungkapin sama mereka, gampang. Gue punya solusinya, gimana caranya lo bisa tetap foto sama cosplayer itu, terus sama orang-orang yang lo suka di sini dengan cara diam-diam. Lihat cara gue.